Femalicious saat ini Happy Morning, saya Indy Barens. Saya Rizky Kinos. Mengucapkan selamat sekali lagi selamat atas keberhasilan semua peraih medali Asian Games 2018. Khususnya para atlet dari Indonesia. Indonesia. Yes, dibuka dengan gegap gempita tanggal 18 Agustus lalu dan ditutup sukses kemarin tentunya ya. Dan Indonesia berhasil melampaui target saudara-saudara sekalian dan juga berhasil menempati posisi 4 besar bersama dengan Cina, Jepang, Republik Korea dan juga Iran. Yes, wow. Irannya di posisi kelima. Nah, ini dari sebelah sini. Dari sepanjang digelarnya Asian Games 2018, nah, kira-kira atlet favorit lu siapa, Tendi? Sebetulnya sih ingin menjagokan semua ya, Pak. Tapi di luar dugaan ternyata sang roti sobek itu berhasil memikat hati saya. Menyobek-nyobek hati saya, Pak. Roti sobek siapa sih maksudnya? Jojo! Ayo, Jo! Ayo, Jo! Ya, dua bulu tangkis, ya kan? Ya. Coba, Bapak, perutnya. Jangan malu, Bu. Nah, ini family malu. Pack yang ini. Bukan six pack. Selain Jojo ada lagi. Siapa lagi? Sebagai mama-mama, aku tuh paling gak bisa ngeliat anak-anak kalau udah sore hari atau siang hari main basah-basahan. Ada siapa emang? Anak pemain jetski Aksa Aswar, Pak. Oh iya, pas juga tuh. Kulirnya juga bagus banget kulitnya. Benar. Tapi yang penting adalah prestasinya. Betul ya, kan? Banget. Nah, kalau sendiri pasti lu gak punya kan? Ada dong, favorit? Pasti ada. Gua pasti mendukung semua yang paling cantik atletnya ya, termasuk adalah Lin Swell Kwok dari penyumbang medali emas dari cabang olahraga wushu. Wah, oh iya, itu yang paling awal-awal tuh, Pak. Iya benar. Satu-satunya berani salaman sama Pak Jokowi. Wah, pedangku cuman dia. Iya kan. Belum lagi ada siapa lagi, Pak? Ini salah satunya adalah dari pencak silat. Oh. Yang gue sebenarnya dari awal yakin akan menyumbang emas, tapi yang di luar dugaan ternyata menyapu bersih semua kategori cabang pencak silat tuh. Dan kalau bisa dibilang total dari kategori olahraga pencaksilat itu ada 14 ya, Pak ya? Betul sekali ya. Okay. Dan salah satunya keren banget menurut gua ada Yola Primadona. Kenapa, Pak? Pencaksilat. Itu bukan pencaksilat, Pak. Sumpah sakit tuh. Iya, makanya. Kalau begitu, saya mau kasih surprise sama Bapak. Surprise apa? Bapak coba, tolong lagi, latihan lagi. Sabar, siapa? Yola Primadona. Gitu, aku yang bangga banget deh. Selain benar-benar bisa bersebelahnya, benar kulit ketemu kulit di Malaysia ya Tuhan. Ya, ini pejal, Mas Yola. Mas Yola, tapi tunggu dulu. Oh. Aku ingin bertanya pada dirimu. Selain rasa bangga dan bahagia ya pada saat air dikalungkan ini ya, medali emas emang benar-benar berat ya. Saya pikir ini permen coklat loh, Pak. Baiklah, Femalicious yang paling pasti adalah kita semua, Anda, saya, Inos juga sangat bangga dan sangat berterima kasih atas prestasi yang telah diberikan oleh semua atlet dalam Asian Games 2018 ini. Terutama saat ini yang sedang bersama dengan kita adalah prima donna atau Yola yang mewakili kategori pencak silat. Double ganda putra. Yes. Ganda putra. Betul. Arti ya, artistik ya. Okay. Terima kasih, sukses terus Mas Yola. Selamat. Sangat berjasa untuk negara. Saya bangga pada Mas Yola. Saya juga bangga. Thank you. Apalagi saya bisa foto sama Mas Yola. Ngomong-ngomong, bonusnya udah keluar belum? Belum. Sukses ya. Thank you. The new Happy Morning with Indy Kinos on Female Radio.